Nah, dalam bentuk ini pemilik mengembangkan ide catering dan box snack. Nah, tema yang diambil oleh Purple Cookies ini bertemakan Belanda dengan warna orange sebagai identitasnya. Tema ini sudah diambil sejak pertama kali Purple berdiri hingga sekarang. Tema yang cozy dan eco-chibi ini diharapkan dapat menarik pelanggan lebih banyak dan menjadi ciri khas yang paling beda dari restoran yang lain. Kalau perencanaan untuk mengembangkan bisnis usaha ini, selain kita fokus promosi di restoran ini, kita sekarang lagi konsen untuk di marketing penjualan cateringnya. Implementasi dari bisnis ini telah memperoleh klien yang tetap dari Jakarta, di mana penjualan produk ini semakin harinya semakin meningkat. Sementara untuk memproduksinya digunakan bantuan dari teknologi dan juga manusia. Teknologi ini digunakan pada awal memproduksinya, sedangkan untuk akhir memproduksinya tetap digunakan bantuan tangan manusia agar kualitas dari produk ini tetap terjaga. Bisnis pelaporan ini menyediakan beberapa paket menu makanan. Yang pertama adalah paket jogging yang memiliki sasaran untuk orang-orang yang sedang jogging di sekitar pelaporan ini. Yang kedua adalah paket arisan. Karena tempat yang luas dan indah ini mengundang orang-orang untuk berkunjung untuk melakukan arisan. Kalau untuk promo kita menggunakan berbagai banyak media ya, kayak di Zomato, kita di Zomato juga ada, terus Facebook ada, di Twitter ada, terus koran surat kabar juga ada, sama pemasangan banner-banner paling, banner-banner kayak di Sempur, di Tol Jagorawi itu juga ada. Manusia pada kelaparan case ini, mereka memiliki HRD yang berfungsi untuk menyaring para pelamar pekerja yang ingin bekerja di kelaparan case tersebut. Kemudian mereka juga mengiklankan lowongan pekerjaannya pada media informasi seperti surat kabar, majalah, dan juga media online yang memudahkan para pelamar pekerja untuk mencari pekerjaan di kelaparan case.